Bikin akan sana. Makan ini. Percaya kalau mau berkebun emang deket pantai. Langsung unsur mineralnya dapat. Silikanya ada kayak pasir silika. Terus tuh Pak. Enggak. Apa ya lemaknya tuh? Lumer. Lumer. Kalau ini saya makan satu ponge kuat. Kalau yang bel tengah ini satu ponge. Karena apa? Tidak punya legit yang hilang. Kelegitan hilang. Selesai di situ. Jadi makan satu, kalau saya makan lagi berani gitu. Yes. Ini loh. Nah. Enggak tak tapi bertiga. Bram, mau dipakai harapan ya? Iya, ayo sikat. Sikat apa? Sikat gigi. Ada sikatnya. Oh. Sama Uda, Uda. Pengennya sama Uda. Tuh. Sama ya. Uda sini dah. Ini teman-teman geng gua ya bukan sini. Geng Laut Selatan. Geng Selatan. Woi, lagi bawa dari Pakidulan. Pakidulan. Sebelum acara bawa durian naon, Kang? Montong sama bawor, Pak. Montong sama bawor, kita akan buktikan. Tiga saudara. Wih, montongnya. Kang Sawai ya. Saya Iip, ini Cepi, ini Diki. Wih. Ini yang paling besar, ini kedua. Wah, gitu. Tanam durian semua nih. Iya. Wih, mantep tuh, perlu dicontoh. Satu keluarga tanam durian semua nih. Calon-calon naik haji tahun depan nih. Amin. 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 Ayo. Ayo. Udah mau sini aja nih. Sini aja pas. Jadi kita review. Apa itu? Ini bawor ya? Bawor. Bawor montong ya, Kang ya? Iya, bawor sama montong. Nah. Dari saudara kita Kang Kang Iit, Kang Cepi, Kang Diki. Ya. Wah, taruhannya di montong dah. Tasikmalaya tuh gagal semua montong. Okay. Nah, apakah Pak Mempuk bisa mudah-mudahan. Bagus, kita lihat. Kita lihat, kita buka. Ya. Yuk, Kang. Ayo. Mana kita buka nih? Sini, sini. Sini. Oke, okay, yuk. Nah, di sini boleh. Kita buka apa dulu nih? Nih, pagi-pagi montong asik. Dulu atau bawor dulu? Enggak bisa getok-getok kayak Mas Alif ya? Bismillah. Kat. Aku menikmati aromanya dulu. Ahli aroma ya? Bismillah. Apa itu? Bawor. Bawor. Bawor, daerah kebunnya di mana kan namanya? Di Pamengpek. Pamengpek. Iya. Oke. Okay. Nama kebunnya Kebun Pasir Durian. Kebun Pasir Durian. Wih. Kebun Pasir Durian. Ada pasir. Semoga ya. Seperti melimpah ruas seperti pasir buah duriannya nanti, Kang ya. Mas Igit, istri dari sana ya, Pamengpek ya? Istri yang mana tuh? Coba. Tanya tadi ingin ke Pamengpek. Aduh. Bagus. Oke, luar biasa. Umur berapa ya, Kang? 4 tahun setengah. Menjelang 5 tahun. Kita penasaran dengan rasa dasar di Pamumpong. Seperti apa rasanya ya? Rasanya tuh. Gua pertama ya teh? Ya, serius? Perdana, geng. Kita amati dulu kerutan-kerutannya seperti apa. Nah, tes apa kata Mas Am? Oke. Celang cenul, menal menul. Menal menul. Coba angkatin ya, bismillah. Wis. Dagingnya tebel. Kita buka dagingnya. Bijinya mana? Mana bijinya? Aku selalu pencari biji-biji durian. Ternyata bijinya super kecil. Super kecil bijinya. Ini keren nih pemupukannya sampai bisa menghasilkan biji seperti sekecil-kecil ini. Rasa, kita bahas lah rasa, bismillah. Tekstur dagingnya lembut. Enggak ketemu tuh yang kerasnya bagi. Lumayan serat ya. Lumernya cukup. Bagian pinggir tadi masih sedikit krenyes ya, khas bawor. Kita maklumin namanya juga buah pertama ya. Tuh, cari yang bagus. Ini deh. Nah, ini yang bagian daging gede. Tapi tekstur menteganya dapat banget loh. Rasanya. Iya. Teksturnya halus lembut, sedikit cuma bagian dalam. Satuan pertama. Iya, satuan pertama. Dagingnya 4 tahun. Ini lembut. 4 tahun setengah. Kemanisannya? Satu pohon berapa buah? Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 25. Saya mengukur lezatnya durian tuh. Terkadang bukan dari kemanisannya. Ini manisnya memang enggak terlalu manis, tapi pulen. Untuk kategori bawor ini udah enak. Kalau kami dibilang di Padang tuh ini rasanya kame banget. Seperti alpukat mentega gitu loh. Kame-hame. Kame-hame.
udah ngambil yang bagian paling enggak stabil ini. Enak. Ini enak kan bawahnya. Ini udah tahu tangannya sikit tuh mau ke mana. Gitu. Saya udah tahu. Tak ajarin ya. Bawor. Ini tak ajarin. Pasir durian. Pasir durian. Semoga berbuah lebat, lezat, berlimpah ruah seperti pasir di pantai. Amin. Kayak gini dah, kamu punya cara. Di Padang ada cara kayak gitu kan? Cara kita kayak gini dah. Tapi punya cara gini dah. Ini ala Purwokerto ya? Yes. Jadi ketahuan teksturnya. Nah, ini dalamnya ya. Ini pahitnya keluar. Dah. Jadi ini. Ini pahitnya keluar kalau yang ini. Tapi emangnya tekstur sih. Tekstur. Tapi udah keren nih. Iya. Ini lebih keren apa nih kalau tekstur-tekstur kayak gini nih? Biasalah, belum selesai itunya. Masih buah awal. Ini maklumi kok untuk buah perdana udah keren itu suara. Kalau sempurna nanti mungkin beri. Musuh. Enak ini. Enak gelum apa? Ini tanganku belepotan. Pegangin. Kang, hatur nuwun, Kang. Iya. Di yang pernah salah montongnya, Kita buka montong ya. Entar. Wo, satu-satu. Ya kan? Masih enakan sana. Makan ini. Percaya kalau mau berkebun emang deket pantai. Langsung unsur mineralnya dapat. Silikanya ada kayak pasir silika. Terus tuh Kak. Enggak. Apa ya? Lemaknya tuh lumer. Lumer. Kalau ini saya makan satu bonge kuat. Kalau yang bel tengah ini satu bonge. Karena apa? Tidak punya legit yang hilang. Kelegitan hilang. Selesai di situ. Jadi makan satu kalau saya makan lagi berani gitu. Ini loh. Enggak tak ganggu enggak kamu ini tuh. Itulah, jadi setiap daerah punya keunggulan dan memang durian itu secara natural di mana dia tumbuh itu potensi terbaiknya akan muncul. Itu yang menarik. Jadi kayak daerah-daerah pantai emang. Ini ada pupuk apa aja? Kohe pak, banyak kan? Kohe baru kan? Nah kan? Ini baru kohe. Kohe yang di daerah sini juga masih hanya kohe tapi potensial sudah enak tapi hanya sebatas enak belum. Nah lemahnya itu loh, best the best. Nah kita aku mau lah kita ini sumpah ini lumayan dengan berkebun kalau mau berluas enggak mampu. Mana duitnya sih? Alah. Tinggal kita tanda tangan aja gue kasih. Enggak, pokoknya ini kita enggak ke sana kalau enggak salaman dulu nanti. Iya, salaman dulu baru ke sana gitu. Apa nih? Ada kesepakatan kontrak. Kita ada uangnya share Bang Ustaz. Nah. Ketemunya di sini, Bang. Mantap, Pak Haji. Pak Haji masih butuh uang. Kang Nun. Iya. Kembangkan potensinya besar. Ini belum dipupuk, masih pupuk dasar, belum apapun tapi sudah ada potensinya ya. Potensi itu susah ninggal masih main terus dia. Makanya bimbingannya dari sini. Oh, dibimbing suhu aing ya, suhu aing. Hati-hati. Gue ngomong kayak gini harga tanah Pambok tambah naik soalnya. Oh, iya. Bahaya itu, Pak. Bahaya. Long after test ya. Kita review dulu ya. Iya. Kita beli tanah dulu. Beli tanah dulu. Nanti kita kondisikan. Nanti kita buktiin. Sebenarnya pembuktian paling jelas ada di Montok. Itu ya, Pak. Oke, lanjut.